Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dini hari dan salam sejahtera untuk kita semua ya teman-teman. Selamat datang kembali di channel YouTube Reja Singkawang. Wang wang wang. Ya teman-teman, di hari raya lebaran yang ke-6 ini, Reja akan membuat teman-teman mengupdatekan Bandara Kota Singkawang, tepatnya di tanggal 15 April ini. Kita akan melihat bagaimana updatean kondisi Bandara Kota Singkawang menjelang 18 April 2024, yang mana katanya akan dibuka secara umum rute penerbangan dan beroperasinya Bandara Kota Singkawang. Nah, ini kita akan melalui Jalan Raya Pangmilang atau di jalan lintas jalur alternatif, karena jalan utama yang dari Pasir Panjang itu masih dalam tahap pengerjaan ya teman-teman ya. Belum bisa kita lalui pakai kendaraan mobil. Jadi kita lewat Pangmilang. Kita akan melihat langsung kondisinya dan kita akan mengupdatekan bagaimana kondisi Bandara Kota Singkawang di bulan April ini menjelang tanggal 18 April 2024. Oke teman-teman, simak terus videonya, jangan di skip-skip dan jangan lupa didukung terus channel YouTube Reja Singkawang dengan cara di subscribe, share jika menarik, dan berikan like serta berikan komentar yang positif ya, biar Reja semangat lagi mengupdatekan tentang Kota Singkawang yang mungkin teman-teman pengen ketahui. Yuk kita langsung aja ke lokasi bandara ini, sekarang sudah sampai ya teman-teman ya. Ya, sekarang kita berada di Bandara Kota Singkawang ya. Kebetulan sore ini memang cukup ramai juga teman-teman, orang Singkawang yang ingin tahu tentang Bandara Kota Singkawang. Oke, kita lihat-lihat dulu ya di sekitaran sini dalam rangka menyambut tanggal 18 April nanti peresmian atau pendaratan pesawat peroperasian penumpang.